Sajaran kitu angin anu gelebuk di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, ngabalukarkeun mangpulu-pulu tangkal gede rungkat tepi ka antukna akses jalan ti Pangalengan ka Muruk Kertasari Kateg. Dengan tinggal lantarankeun tatangkalan rungkat, eta angin anu gelebuk ge ngaruksak bagian hateup sawatara imah warga di eta lalawak. Sababaraha personel TNI jeung Polri diwewegan ku warga di Sabudeureunana satekah polah ngaevakuasi catang tangkal gede anu rungkad tur tanutupan meh sabagian jalan alatan katebaku angin anu ngagelebug. Mangpulu-pulu tangkal ge rarungkad tepi ka ngagejed akses jalan penghubung antar kecamatan nyaeta Kecamatan Pangalengan jeung Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Eta musibah angin anu ngagelebug teh karandapan poe Senin janari turta karandapan jero sawatara waktu. Lianti ngabalukarkeun mangpulu-pulu tangkal gede rarungkad eta angin anu ngagelebug teh ngaruksak sababaraha hateup imah warga salah sahijina hateup kantor Desa Banjarsari. Di Kecamatan Pangalengan 5 desa nu katarajang angin anu ngagelebug nyaeta Marga Mukti, Banjarsari, Sukamanah, Wanasuka jeung Marga Mulia. Bencana angin kencang yang tadi malam sampai tadi pagi di wilayah Pangalengan, yaitu jalur lalu lintas akses dari Pangalengan sampai Kertasari yang melewati perkebunan Sentosa. Ini sampai saat ini terputus total dan sedang diupayakan bersama-sama dengan instansi terkait dan warga masyarakat untuk membuka. Petugas di wewegan kumang puluh-puluh warga tapi kaki wari masih satekah pola nyorang evakuasi ngagunakan mesin kernek tekai serta pakakas basa jan sejena sangkan akses jalan penghubung antar kecamatan bisa diliwatan deiku kendaraan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.